Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG wilayah Papua mengatakan cuaca buruk masih akan berlangsung selama bulan Maret. Peringatan ini menjadi semakin penting mengingat kerusakan hingga korban jiwa akibat curah hujan deras sejak 2 pekan terakhir. Banjir bandang di Sentani dan longsor di Jayapura yang berakibat hilangnya ratusan nyawa manusia telah cukup menjadi alasan betapa pentingnya berjaga-jaga selama musim penghujan. Jadi sesuai dengan perakiraan BMKG bahwa untuk bulan Maret masih dalam potensi hujan yang ringan, sedang hingga lebat, masih untuk sampai dengan akhir Maret. Masuk fase April sampai dengan Mei, relatif untuk daerah pesisir ya, sudah semakin berkurang, kecuali untuk wilayah pegunungan tengah. Artinya ada beberapa 6-7 kabupaten yang ada di bagian tengah Papua itu masih tetap waspada. Sedangkan kita di pesisir hanya sampai dengan akhir Maret ini. Ini potensi yang paling besar. Meskipun diminta waspada, masyarakat juga diharapkan tetap tenang dan melanjutkan aktivitas dengan normal. Setiap warga dapat berperan dalam mencegah terjadinya bencana dengan cara yang mudah dan gratis, seperti membuang sampah pada tempatnya. Tim Liputan, Video Papua.